BNN telah melakukan penangkapan tersangka dan telah menyita barang bukti narkoba jenis ganja kering seberat 141 kg di Medan, Sumatera Utara. Pembongkaran ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari. Selain menyita barang bukti narkoba, BNN juga menyita sebuah sepeda motor tanpa plat dan beberapa telepon genggam dari para tersangka. 5 orang tersangka berinisial MA, ZS, SA, dan SM saat ini masih dalam penyelidikan petugas BNN. Menghilangkan jejak supaya petugas dan masyarakat tidak mengetahui kalau di wilayah yang terpencil seperti ini ternyata dijadikan tempat penyimpanan atau gudang narkoba. Dan di samping itu juga, seperti tadi, bau juga bisa dihilangkan dengan bercampur, apalagi ditanam di dalam tanah yang berkapur. Dari Medan, Sumatera Utara, Nadia dan Ari, Tribrata TV, salam Tribrata.